Tak pula gambar anak nombor dua. Tanya soalan yang sama. Baca Qurankah dia? Semayangkah dia? Agama kenaikah dia? Dia agama bagus, tapi dia tak amai agama ada ustaz. Dia sekolah agama dulu ustaz. Habis tu, sekarang jadi haru. Bini dia pun pakai skirt ustaz. Dia pakai seluar pendek, tolak anak dekat KLCC. Oh, sudah. Relax. Macam orang putih. Macam orang Arab. Kita tengok kat KLCC ni. Pakai seluar pendek, tu Arab tu. Duduk di negara dia, jubah meleret. Main ke Malaysia, apa pun tak ada. Atau karir dia tu Arab. Yang kita pula duduk di Malaysia pakai skem pelikat, pi negara Arab pakai jubah. Orang Arab duduk negara mereka pakai jubah, mai ke Malaysia pakai seluar pendek. Kan dah terbalik tuan-tuan. Ni baiknya orang Melayu ni. Orang kita ni cukup baik oh. Pi negara Arab, cuba tengok orang perempuan terlekong 24 jam, pi ke tandas pun terlekong. Oh, pi ke Mekah, ke Madinah, jalan beli barang pun terlekong, pakai seluar panjang terlekong. Cuba tengok orang Arab mai sini. Pakai skirt pun ada. Tapi bila balik ke negara mereka, nampak mantap. Kita tengok pun takut. Mai sini, semuanya nampak. Seolah-olah Tuhan cuma ada di Arab, di Malaysia tak ada Tuhan. Itu bagi mereka. Sedangkan Tuhan yang ada di mana-mana. Tanggungjawab siapa itu? Suami. Baik, kemudian. Bila dah jadi macam itu, isteri disoal, anak disoal, apa berlaku? Maka memerintahlah mereka itu akan di antara hadapan Allah Ta'ala. Allah panggil anak, Allah panggil isteri. Maka berkatalah isterinya, hai Tuhanku, ambillah olehmu akan kami dengan hak kamu daripada laki-laki ini. Isteri mengadu pada Tuhan. Dia kata, ya Allah, kami ni tak tahu apa. Engkau ambillah hak kami daripada dia. Sebab apa daripada dia? Sebab katanya, suami kami tidak pernah mengajar kami akan sesuatu hukum yang kami jahil. Itu dia tuan-tuan. Hak mana menikah 2-3 pening. Isteri dakwa di hari kiamat sebab tak pernah ajar. Kami bukan tahu masalah fiqah suami tak ajar. Atau dia tak suruh kamu pergi mengaji. Tak ada, dia larang lagi. Dia tak bagi kami pergi mengaji di surau dengan Ustaz Kazim. Kenapa dia larang? Sebab dia kata Ustaz Kazim tak tahu belah mana. Oh, sudah. Muka banyak orang macam itu, tuan-tuan. Kalau dia tak nak mengajar, tak apa. Pergi mengaji kelas Fardhu'ain. Pergi mengaji kelas agama. Dia larang pula. Patut-patut hantar. Bawa. Bagi balik jadual. Bawa balik jadual. Pak, petang ni kelas muslimat. Petang besok pun kelas muslimat. Lusa pun kelas muslimat. Abang nak, Pak pergi tiga-tiga kelas ni. Pak nak masuk senam robik. Tak bayar. Tak bayar robik-robik. Kamu robik dengan ustazah ni dulu. Ngaji dulu bab fiqah. Senam robik dengan abang pun tak senang. Ini yang pertama. Isteri mengadu pada Allah Ta'ala. Yang kedua, suami kami tiada memberi makan akan kami, dan lagi adalah memberi makan akan kami daripada harta yang haram, padahal kami tak tahu benda itu benda haram. Dia bawa balik benda rasuah. Dia bawa balik barang-barang curi. Kerja dia curi besi buruk. Lah, besi pun murah lah. Orang besi, cari besi buruk pun tak ada. Saya jumpa dengan tokek besi baru ni. Dia kata, tak ada lah abang. Besi murah. Lepas curi pun letih. Nak usuh pun berat. Jual tak banyak mana. Sebab tu sekarang ni, kejadian curi besi tak ada lah. Pasal dah murah. Jual besi tu murah. Besi abang mahal lah. Ni jual balik ni. Tak recycle pun semua. Letih ya, tu pun belum masuk dalam kerja dengan orang. Kena pukul dengan orang. Baik dia pun cari benda lain, Ustaz. Ada orang yang pergi curi benda-benda ni. Pergi jual. Yang pergi pecahkan tabung masjid. Saya pergi masjid baru ni dua kali. Dua Jumaat dah buat semayang. Semayang hajat, baca Yasin. Sebab tabung masjid kena pecah.
Hindu kalau kena pecah. Cina kah yang pergi pecah? Tak, orang kita. Dia ambil hammer, pergi katuk, pergi pecah batang. Sebab apa dia boleh pecah? Kalau dah ambil hammer, pergi pukul tapung yang dibuat daripada batu tu, boleh pecah. Maknanya, orang tak ada dalam masjid. Apa tanda orang tak ada dalam masjid? Tandanya masjid tak hidup. Sebab tu saya kata kadang-kadang pada kita kata masjid, janganlah marah sangat pada orang tak boleh. Dia menumpang masjid kita, dia menjaga, dia menolong hidupkan semayang malam. Kuman-kuman je, malaikat suruh semayang dalam kampung kita, jadilah. Ini tulis notis pun, jemaah tablet dilarang bermalam. Tu dia, tu ganas bunyi. Berhutang. Jemaah tablet dilarang bermalam di sini. Arahan PM, Perdana Menteri. Kau pengurusi masjid? Pengurusi masjid, PM. Tak kira orang kata PM, Perdana Menteri pula. Arahan PM, pengurusi masjid. Subhanallah. Apa salah? Hantar demo, demo nak sembahyang. Dan di bawah tablet pun fikirlah sama. Kamu duduk 3-4 hari tu, bayarlah di api. Ini tidur perontau. Ngadak kipas di bawah. Baik, laju kipas. Di rumah bayar tak? Sini free tu dia. Elok lah. Yang macam ni umbal setingkap. Dah orang bagi tidur, kamu duduk free pula. Tu yang orang marah tu. Saya cukup seronok tablet ni, silakan. Koman-koman dia jaga masjid, orang tak mencuri. Ada je orang semayang malam. Ada je orang tajud. Pencuri pun penuh. Bila dia boleh nak balik? Masalah dia, bila masjid kita sunyi, perompak datang. Bila masjid kita sunyi, orang gila pun sampai. Ada satu masjid di Ipoh, orang gila banyak. Dulu-dulu. Sekarang kurang sikit lah. Dia buat dalam sesi soal jawab dalam radio. Pemanggil telefon imam besar. Tuan, kenapa masjid tuan banyak orang gila? Tuan tadi jawab, dah tu orang tak gila tak nak datang. Orang gila lah sampai. Itulah jawapan yang cukup berkesan. Yang betul-betul punya jawapan. Dah orang betul tak nak datang. Yang datangnya orang gila lah. Baik. Kemudian, maka ketika itu membalaslah Allah Ta'ala bagi mereka dengan siksaan yang sangat keras. Dua benda ni, isteri mengadu kepada Allah. Yang pertama, pasal tak ajar hukum agama. Yang kedua, pasal bagi makan dengan rezeki yang tidak halal. Jadi bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, tolonglah jaga benda ini. Tolong jaga betul-betul. Ilmu satu, rezeki satu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada mendapati akan Allah Taala seseorang dengan dosa yang lebih besar melainkan dosa yang jahil segala isi rumahnya. Apakah dosa yang paling besar pada kita sebagai bapa? Dosanya ialah isteri jahil, anak-anak jahil, menantu jahil, cucu cicit pun jahil. Itulah dosa yang teramat besar. Dan seorang suami redha pula isteri dan anak-anak dia jahil. Subhanallah. Tuan-tuan pernah dengarkan orang yang mati nak semayang di rumah, anak dia naik motor, dia pesan pada Tok Imam, tunggu-tunggu tak, saya nak pergi surau. Anak si mati pesan, jangan semayang lagi, saya nak pergi surau. Kejap. Kamu pergi surau nak buat apa? Nak pinjam sejadah surau? Nak semayang mayat? Nak pinjam sejadah surau? Nak buat benda apa tuan-tuan? Pengurusi kata semayang mayat tak payah sejadah. Puyuh ke? Dia pun semayang mayat. Duduk depan, belakang Tok Imam. Bila Tok Imam angkat takbir, Allahu Akbar, dia pun angkat. Bila Tok Imam angkat takbir kali kedua, Allahu Akbar, dia rukuk. Dia rukuk, dia tengok seorang dia, dia rukuk. Dia pun tegak balik, Allahu Akbar. Macam ni, tuan-tuan nak harap jadi? Tak. Itulah dosa teramat besar. Jahil satu rumah. Besar sungguh tanggungjawab.